Nah cerita tuh Abu Waqat, saya tuh melakukan perjalanan jauh untuk mempelajari Sahih Bukhari. Itu jalan kaki tuh sama ayah saya. Fa'am Saya tuh jalan sampai capeknya minta ampun. Bahasa kita sampai pengkor nih kaki nih. Waktu itu usianya belum sampai 10 tahun. Bayangkan 10 tahun. Fahinaidin kana ya'khuduni wa yahmiluni itu anaknya yang lagi udah pengkor begitu diambil digendong dan si ayah tetap berjalan al wa al wa ketika kami berjalan di sepanjang perjalanan uh, kita ketemu tuh sama sekelompok petani dan rombongan-rombongan yang lain ngelihat ada orang tua ada ayah gendong anaknya lahirlah rasa iba di dalam hati setiap kelompok yang mereka temui fayaquluna eh, ya syekh Isa idfa ilaina hadha nurkibuhu wa iyyaka ila eh syekh berikan ke kami anakmu itu biar naik kendaraan kita dan kamu juga sekalian naik nih kita punya ada mungkin bawa onta ini ada onta nggak kepake apa kata ayahnya Abu Wakat Ma'adullah <tik> an fi talaba ahadithi Rasulillahi Shallallahu Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak naik kendaraan ketika aku menuntut hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bal-namshi terima kasih banyak atas tawarannya tapi kami tetap akan berjalan dengan kedua kaki kami. Wa idha ajaza ar ala ra'si ijlalan li hadithi rasulillahi sallallahu salam. Dan kalau nih anak capek, kelelahan, saya akan gendong dia dan saya taruh di kepala saya untuk memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waraja'an thawabih atau waraja'an waraja'at thawabih dan aku berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu gendong anak ke majelis ilmu pahala kata beliau. Dan ini pendidikannya edukasi biar anak tahu ini ilmu mahal. Semua yang didapatkan dengan gampang itu cenderung tidak dihargai. Perlakuan antum dengan sendal jepit harga 5000 sama sendal jepit harga 10 juta sama apa enggak? Ben. Coba sendal jepit antum 10 juta. Taruh di depan situ. Apa membawa masuk ke sini? Oh masuk. Ini mahal nih. Branded nih. Susah. Mahal dijaga tuh. Nanti gak mau anaknya nanti ke depan ngeremehin hadith Nabi. Ngelemehin ilmu. Fakana thamrata thalika min husni niyatihi. Annin tafa'tu bisama'i hadal kitabu gairi. Lalu Abu Waqat menceritakan. Dan buah dari tulusnya niat bapakku itu dan bagaimana cara dia mendidikku itu saya mendapatkan ilmu dari Sahih Bukhari dan buku-buku yang lain alim hadirin dan lihat walam ya min akrani ahadun siwaya hatta sarat al tarhal ilayya al amsar dan tidak ada satupun teman-teman satu generasiku atau satu angkatanku selain diriku yang didatangi oleh para penuntut ilmu dari penjuru dunia sebanyak yang aku alami. Jadi karena kerja kerasnya dulu luar biasa, itu sekarang beliau jadi incaran para penuntut ilmu. Makanya kan man lam yarhal lam yurhal kata para ulama. Barang siapa yang gak pernah safar, untuk mencari ilmu, dia nggak akan didatangi oleh murid-muridnya.